Kiai Haji Ahmad Fahrul Rozi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang, dan juga Ketua PBNU Bidang Keagamaan dan Dakwah serta Wakil Sekjen MUI, sebenarnya bukan sekali ini menanggapi tesis Imaduddin. Sebelumnya beliau sudah pernah menanggapinya dengan menampilkan dalil-dalil dan bukti-bukti kesahihan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Dan dalam sanggahan terbaru beliau ini, beliau mengkritisi tesis Imaduddin yang katanya ilmiah itu, tetapi dari segi sumber referensi yang digunakan Imaduddin. Setelah ditelusuri ternyata tesis Imaduddin tersebut mengutip dari situs blogger, Facebook, dan lain-lain, yang isinya persis sebagaimana tulisan karya Imaduddin. Menurut Gus Fahrur, dalam situs-situs tersebut hanya mengandalkan kitab sezaman, dan yang anehnya belakangan hanya ditambah-tambahin pakai aturan tes DNA, yang tidak ada dasarnya secara ilmiah syariah. Sebetulnya bukan hanya nasab Ba'alawi saja yang dibatalkan nasabnya, tokoh sufi sekelas Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Syaikh Ahmad Ar-Rifai, Syaikh Abu Hasan Asyadzili, Syaikh Hasan Al-Barzanji Syohibul Maulid, Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Syohibud Dalailul Khoirot, dan lain-lainnya juga dibatalkan oleh situs-situs yang dikutip oleh Imaduddin. Silahkan disimak komentar Gus Fahrur terkait sumber referensi yang digunakan Imaduddin berikut ini, yang kami kutipkan dari akun resmi Facebook beliau dengan nama Ahmad Fahrul Rozi. Memang saya lihat memang akhir-akhir ini ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengadu domba. Jadi contohnya harus pilih soal nasab, apa sih urgensinya itu? Kan ada, emang kalau mati kamu mau ditanya siapa nasabnya? Nggak ada. Tuhan nggak akan nanya nasab orang, Tuhan akan tanya amal perbuatan kamu. Itu aja sebetulnya. Kapan kita sudah 2 tahun ini ribet soal nasab. Bahkan saya baca satu artikel, sekarang itu ada profesi baru, penulis berita palsu. Yang benar ya? Itu keuntungnya lebih dari wartawan yang beneran. Syubhat pembatalan nasab. Setelah para ulama besar dunia saat ini berkomentar tentang kesahihan nasab Ba'alawi, mulai Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan Grand Mufti Mesir, Dr. Usama Ashari, Menteri Wakaf Mesir, Profesor Dr. Said Muhammad Fadil Al-Jailani, peneliti manuskrip kuno Syaikh Abdul Qadir Jailani dari Istanbul, Turki, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rais Am PBNU, Kiai Haji Yahya Stakuf, Ketum PBNU, rasanya sudah tak ada lagi yang perlu diperdengarkan kepada Pak Imad. Bahkan mantan Mufti Mesir sampai menutup komentar. Beliau dengan hasbunanallah, yang itu menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap perilaku zalim. Jika masih belum puas, silahkan dipelajari beberapa situs yang akan saya sebutkan di bawah ini, dibuat jauh sebelum Kiai Haji Imaduddin membatal-batalkan nasab, sudah ada artikel dari situs blogger, Facebook, dan lain-lain, yang isinya persis sebagaimana tulisan karya Kiai Haji Imaduddin, semoga saja beliau bukan plagiator. Karena dalam situs-situs tersebut hanya mengandalkan kitab sezaman, dan yang anehnya belakangan hanya ditambah-tambahin pakai aturan tes DNA, yang tidak ada dasarnya secara ilmiah syariah. Sebetulnya bukan hanya nasab Ba'alawi saja yang dibatalkan nasabnya, tokoh sufi sekelas Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Syaikh Ahmad Ar-Rifai, Syaikh Abu Hasan Asyadzili, Syaikh Hasan Al-Barzanji Syohibul Maulid, Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Syohibud Dalailul Khoirot, dan lain-lainnya, juga dibatalkan. Kelak mungkin masih akan dicopas oleh Pak Imad di kemudian hari, setelah selesai isu nasab Ba'alawi. Nauzubillahi min zalik. Silahkan dibuka linknya di bawah ini sambil beristighfar. Semoga informasi ini bisa mencerahkan bagi kita semua, dan semoga kita bisa membenahi diri, dari sikap dan segala bentuk penyakit hati. Barakallahu fikum. Pembatalan nasab Al-Jailani Al-Hasani, diposting tahun 2009 dan tahun 2015. Bukti link 1, https://tanzeh.blogspot.com/2009/6/blog-post_3693.html --m=0. Bukti link 2, https://www.facebook.com/share/p/jufigurmpermapuf/mibextit=ofdeng. Bukti link 3, https://www.jelva.info/vb/archive/index.php/t-155816.html.
Bukti link 4, https://tanzeeh.blogspot.com/2009/6/blog-post_4904.html tanda tanya M sama dengan 0. Pembatalan nasab Al-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, diposting tahun 2009, meliputi marga. 1. Al-Zubdi Al-Kailani, 2. Al-Khotib Al-Kailani, 3. Al-Abdul Razak Al-Kailani, 4. Al-Qodiri Al-Kailani Al-Jailani, 5. Al-Mahfudz Al-Kailani, 6. Al-Qawadiri Al-Jailani, 7. Dan semua cabang keturunan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukti link, https://tanzeeh.blogspot.com/2009/6/blog-post_1424.html tanda tanya M sama dengan 0. Pembatalan nasab tokoh sufi, diposting tahun 2009, meliputi 1. Syaikh Ibrahim Ad-Dasuki, 2. Syaikh Ahmad Ar-Rifai, 3. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, 4. Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzili, 5. Syaikh Ahmad Al-Badawi, 6. Syaikh Ahmad At-Tijani, 7. Dan lain-lain. Bukti link, https://tanzeeh.blogspot.com/2009/6/blog-post_3097.html tanda tanya M sama dengan 1. Pembatalan nasab Al-Jazuli, Syohibud Dalail, diposting tahun 2009, pembahasan ke-10. Bukti link 1, https://tanzeeh.blogspot.com/2009/6/blog-post_5060.html tanda tanya M sama dengan 1. Bukti link 2, https://www.facebook.com/share/p/7k7tk6tubli/tanda-tanya-mi-backstit sama dengan ofdeng. Pembatalan nasab Al-Qotadah bin Idris Al-Hasani, diposting tahun 2017, meliputi marga. 1. Al-Hijar, 2. Al-Gates, 3. Al-Inan, 4. Al-Arad, 5. Al-Anggawi, Al-Ankowi, 6. Al-Barakat, 7. Dan keluarga besarnya. Bukti link, https://tanzeehhalawi.blogspot.com/..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 .
Bukti link, https://tanzeehalawi.blogspot.com/.blog-post_1.html. Pembatalan nasab Albarzanji Al-Husaini, diposting tahun 2017. Bukti link, https://tanzeehalawi.blogspot.com/.blog-post_66.html. Pembatalan nasab Saadah Yaman, diposting tahun 2020, meliputi 1. Al-Ahdal, Al-Mahdali 2. Al-Sufyan 3. Al-Ba'lawi. Bukti link 1, https://tanzeeh.blogspot.com/.2009/.6/.blog-post_50696.html tanda tanya M sama dengan 0. Bukti link 2, https://www.facebook.com/.share/.p/.158kpxtvpx2h8jbl/.tanda tanya mibextit sama dengan ofdeng.